Coba kamu, jangan banyak tingkah ya, dan juga jangan banyak nyinyir terhadap seseorang yang memang kehidupannya sedang berada di dalam fase titik rendahnya. Jika mulutmu tidak bisa memberikan manfaat, sebaiknya diam. Jika hari-harimu tidak memberikan maslahat dan manfaat buat orang banyak, paling tidak kamu kerjakanlah sesuatu yang manfaat untuk diri kamu. Ingat, suatu saat fase-fase yang dialami orang yang kamu nyinyirkan, yang kamu bicarakan, yang kamu perbuat dengan tingkah lakumu, nanti akan bergiliran datang kepada dirimu.